Hai, assalamualaikum. Guys, hari ni saya ada buat temu janji bersama Puspakom Batu Cape Selangor So hari ni kita nak masuk Puspakom Vitara Gaban ni. Tak habis-habis cerita Vitara Biasalah kan, kita dah mengidam lama Vitara ni sebenarnya. Jadi agak excited sedikit lah kan. Sebab dulu nak beli kereta ni mahal. Sekarang ni dia dah murah dan ada rezeki sikit. So dapatlah kita merasa, walaupun kereta ni dah lama kan, tapi masih macam gini guys. Masuk hutan, dalam lecak apa semua, memang best. So hari ni Gaban nak pergi Puspakom, nak buat apa? B5. Rasanya B5 kot. Kalau B2. Rasanya B2. Dia panggil B2 lah. B2. Cik. Selalu sangat masuk Puspakom. Dah tahulah B2, B5 kan. So kita buat Puspakom untuk tukar nama. Allah, salah guys. Salah lah guys. Ini bukan, bukan aku nak pergi sini. Salah ni. Return. Satu lagi sembang. Oh Tuhanku yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Pemurah. So guys, hari ni kita buat tukar nama pula. Check Puspakom. Lepas tu kita pergi, besok kita pergi JPJ, tamprin tukar nama dengan pak cik tu. Jadilah nama ni kita Gaban kan. Kan tak tukar nama kan panjang pula ceritanya nanti. So kita tukar nama siap-siap. Lepas tu kita nak buat apa kita ni, kita buat lah. So ingat lepas ni Gaban nak tinted, Gaban nak tukar. Tak ada orang hari ni. Gaban nak tukar apa? Tukar injection. Sekarang ni carburetor. Minyak dia agak kuat sikit dan tali minyak dia agak sangkut-sangkut sikit. Okay guys, Gaban dah sampai Puspakom. Nanti kita sambung lagi. Harap-harap lulus guys. So guys, temu janji Gaban pukul 7. Tapi Puspakom ni tengah kosong. Kereta sekarang pukul 6. Awal sejam. Terus masuk guys. So guys, sekarang ni kereta Gaban dekat dalam. Tengah buat checking. Nampak gayanya kereta tu memang klasik lah guys. Sebab Puspakom pun kata kat mana bang, nak buka bonet dia bang. Sebelum ni Gaban nak cari buka bonet pun tak tahu kat mana. Apalagi diorang kan. Biasanya diorang kena tahu kan, sebab banyak check kat sini kan. Mungkin kat sini tak banyak masuk Vitara lah untuk buat check up dekat Puspakom ni kan. So dah tengah kodik-kodik dalam tu. Harap-harap tak ada apa lah kan. Harap semuanya dengan baik, berjalan dengan baik lah kan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okay, alhamdulillah guys, kita baru saja keluar daripada Puspakom Batu Cape. So alhamdulillah, keputusan untuk B5 kereta Suzuki Vitara Gaban ni dah lulus. So dah lulus tu maksudnya bolehlah kita pergi JPJ. Kita tukar nama. Dan kalau lulus tu maksudnya kereta ni tak ada apa-apa yang macam contoh bodi sambung ke. Tak ada masalah apa? Tak ada masalah yang berat-berat lah. Sebab kalau tukar nama ni kan dia check nombor bodi, nombor enjin, chassis sambung tak sambung, tinted kan. So kereta ni layak dia tukar nama lah. Alhamdulillah. Nanti kan kita akan ke JPJ nanti hari esok, ataupun kita tunggu pakcik ni bila dia free, baru kita pergi JPJ. Okay guys, itu saja konten pada hari ini. Alhamdulillah, Allah mak, jatuh GoPro. Alhamdulillah lulus. Let's go. So kalau Puspakom ni kan, kalau kita bawa kereta pergi test Puspakom ni kan, dia hati dia berdebar-debar tau. Kita syak kereta ni ada je masalah. Nombor bodi, nombor enjin lah, chassis takut lah kan. Sebab kereta ni bukan kereta kita. Kita kat rumah pun kan tahu kan, bukan nak check pun. Kita buang tinted je. Alhamdulillah lulus. Jom balik. Hati senang kan. Hati senang lah kan. Jom balik. Dengan cerita jam lah balik ni. Tak apa, terdedah je. Hati dah senang, terdedah je. Jalan jam guys. Biasalah kan. Lepas waktu orang balik kerja, jalan kolam air panas Selayang ni memang kau-kau punya jam. Korang kena kuatkan iman. Kalau tak, habis potong kiu sini ni, orang horn marah-marah.
tenang dan sabar. InsyaAllah, mudah-mudahan selamat dan sampai ke rumah.